إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم يا ما صلى الجمعة من رحمه الله سبحانه وتعالى puji dan syukur pastinya selalu kita sampaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih selalu Allah hadirkan dalam hidup kita, nikmat yang selalu memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan nikmat yang sering kali menyenangkan hati kita. Maka rasa syukur yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan nikmat yang Allah telah berikan dengan kita gunakan kembali untuk kita meningkatkan ibadah kita pada Allah, iman dan takwa kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana janji beliau, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Nah, semoga kita istiqomah melakukan ini hingga pada akhirnya kita mendapatkan nikmat yang terbesar, masuk ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga umatnya yang semoga kita termasuk di dalamnya. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak membaca salawat dan juga menghidupkan sunah-sunah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di akhir kita mendapatkan naungan dari Allah dan juga syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di mimbar yang mulia ini Al-Fakir Khatib mengingatkan dirinya pribadi dan tentunya juga untuk jamaah sekalian untuk kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berikhtiar sekuat tenaga menjalankan semua perintah Allah dan juga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan Allah. Sehingga ketika dua hal ini istiqamah kita lakukan sampai akhir hayat kita, Allah akan memberikan kita gelar takwa yang akan menyelamatkan kita untuk kehidupan dunia, wabil khusus kehidupan di akhirat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki tanggal 24 Syaban, yang artinya dalam beberapa hari lagi kita akan sama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Dan jika kita ditanya pada hari ini, apakah kita sudah siap untuk menjalankan Ramadan di tahun ini? Maka pasti kita akan menjawab insya Allah siap. Namun ada sebuah pertanyaan yang semoga pertanyaan ini akan menggugah hati kita dan menjadikan Ramadan kita tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya menjadi Ramadan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan Ramadan sebelumnya. Pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak Ramadan yang kita lalui? Mari kita berhitung sejenak. Jika usia kita saat ini mungkin 50 tahun, dikurangi waktu balik kita ambil misalkan kita balik usia 13 tahun, maka kurang lebih 37 kali Ramadan sudah kita lalui. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dari 37 kali, dari berbelas-belas, berpuluh-puluh kali Ramadan yang sudah kita lalui, apa dampak signifikan yang terjadi dalam hidup kita, khususnya dalam kebaikan? Jika ternyata Ramadan yang sudah kita lalui berkali-kali tersebut tidak ada dampak yang signifikan antara hubungan kita dengan Allah, kebaikan antara hubungan kita dengan manusia, maka bisa jadi ada pemaknaan yang salah, ada pemberian value atau nilai yang kurang tepat dari Ramadan yang sudah kita lalui. Karena prinsip dasar sederhananya dalam dunia psikologi,
Jika kita menjalankan atau melaksanakan sesuatu dan sesuatu itu bernilai, maka pasti kita akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Namun ketika sesuatu itu nilainya biasa saja, bahkan tidak ada nilainya buat kita, maka kita akan menjalankannya dengan biasa-biasa saja atau bahkan malas-malasan. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sedikit sudah menghitung dan kita merenung Ramadan yang berkali-kali sudah kita lalui, yang juga disebutkan oleh para ulama sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Apakah sudah mendidik jiwa dan diri kita dengan baik? Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa jadi Ramadan dalam pikiran kita tidak memiliki nilai yang begitu tinggi. Maka kali ini kita akan bahas bagaimana value atau nilai Ramadan, yang semoga ketika Ramadan kita tambah nilainya, lebih bermakna, lebih berarti lagi, kita akan sungguh-sungguh menjalankan Ramadan di tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Kita tentunya berharap ketika Ramadan berakhir, dan ini menjadi doa buat diri kita maupun juga orang-orang sekitar kita, bahwa Ramadan seharusnya sebagai bulan tarbiyah menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Namun bisa jadi yang terjadi sebaliknya, atau tidak ada perbaikan yang signifikan dalam hidup kita. Bisa jadi kita memaknai baik kurang begitu sempurna, kurang begitu detail, pada akhirnya Ramadan kita lalui begitu saja. Maka dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, dalam Islam, kita lihat ada beberapa kata yang jika ditranslate atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ia memiliki kata baik. Namun kata ini berbeda-beda dan memiliki makna juga yang berbeda-beda. Ada khair, ada ma'ruf, dan juga ada ihsan. Yang ketiga hal ini merupakan value atau nilai dari Ramadan yang semoga bisa kita jalankan di Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Khair, nilai pertama dalam Ramadan yaitu khair. Kita sering mendengar, wabil khusus kita laki-laki, harusnya sering mendengar setiap hari di waktu pagi ketika muazin mengumandangkan azan subuhnya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Rasulullah juga berpesan, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling banyak menambah manfaat untuk sebanyak-banyak orang. Bahkan Allah juga berpesan dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka dari tiga hal ini, kata khair memiliki makna bahwa kita Allah perintahkan untuk bisa selalu memilih yang baik dari pilihan-pilihan yang ada. Bahkan lebih dari itu, Allah dan Rasulullah memerintahkan untuk kita bisa menjadi yang terbaik. Jelas sekali, Rasulullah berpesan, khairunas anfa'uhum linnas. Kita menjadi manusia yang baik cukup. Namun untuk bisa menjadi yang terbaik, kita diharuskan menambah manfaat kepada sebanyak-banyak orang di lingkungan kita. Dan kita menjadi muslim, menjadi hamba Allah pun juga sudah cukup baik. Namun Allah menyampaikan kita adalah umat yang terbaik jika kita memiliki tiga syarat ini. Ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang kebaikan. Lalu mencegah pada kemungkaran. Dan yang terakhir adalah dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal ini menjadi satu paket yang wajib dimiliki ketika kita ingin diklaim, ingin dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah, umat yang terbaik. Bahkan dalam ayat lain Allah menyampaikan memotivasi kepada kita, fastabiqul khairat. Dan kembali Allah tidak menggunakan fastabiqul ma'rufa atau fastabiqul ihsan, tapi fastabiqul khairat. Untuk kita sebagai seorang mukmin, dan begitu pun Ramadan kita, kita niatkan, kita azamkan untuk kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita di tahun ini dan juga tahun-tahun selanjutnya. Lalu yang kedua adalah ma'ruf, memiliki makna ia menjalankan, menegakkan terlebih dahulu syariat Allah maupun peraturan-peraturan yang berada di sekitarnya. Dan kata ma'ruf ini dalam banyak ayat Al-Quran sering Allah sandingkan dengan nahi mungkar,
Tapi mari kita lihat, Allah selalu menyebut amar ma'ruf terlebih dahulu dibandingkan nahi munkar. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Di usianya yang ke-35 tahun, beliau diberikan gelar Al-Amin oleh masyarakat Mekah. Dan ini kesepakatan bersama yang tidak ada satu orang pun yang bisa mendustainya. Baru setelah itu di usia 40 tahun Allah menjadikan Rasulullah seorang nabi dan rasul. Lalu pertanyaan besarnya adalah, kenapa Rasulullah sudah mendapatkan gelar Al-Amin padahal dia belum menjadi seorang nabi? Karena Rasulullah Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, sebelum kita menyuruh orang berbuat baik, maka serulah terlebih dahulu diri kita. Seperti Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin bukan diberikan begitu saja, tapi beliau menjalankan peraturan di lingkungan masyarakat Mekah dengan begitu sempurnanya, sehingga beliau diberikan gelar Al-Amin orang yang terpercaya. Dan ketika beliau dinisbatkan menjadi seorang nabi dan rasul, walaupun ada beberapa orang yang menolaknya, namun kebanyakan dari sahabat-sahabat dekatnya berkata sami'na wa ta'na, langsung mendengar dan ia taat. Dan begini pun manusia, ketika ada gap atau jarak yang terlalu jauh antara perkataan dengan perbuatannya, maka mohon maaf, hormat atau respect orang-orang kepada kita akan berkurang bahkan hancur. Tapi ketika perkataan dan perbuatannya sejalan sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, maka apapun yang kita ajak, apapun yang kita seru, maka orang-orang sekitar kita pun akan dengan baik menyambut seruan-seruan kebaikan kita. Dan begitu pun nilai Ramadan, kita ingin mengajak orang-orang untuk sebagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berpuasa, bertarawih, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Namun kita harus pastikan bahwa hal-hal itu juga sudah tegak dalam diri kita. Maka orang-orang yang ma'ruf adalah orang-orang yang menegakkan kebaikan-kebaikan syariat Allah, aturan di kantornya, aturan di lingkungan masyarakatnya. Baru setelah itu ia menyeru kepada orang-orang sekitarnya. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ihsan. Ihsan di sini banyak Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Dalam surat An-Nisa ayat 36 dan surat Al-An'am ayat 151. Dan ayat-ayat lainnya Allah mengabarkan dengan kalimat yang sama, wa bil walidaini ihsan. Kembali Allah menggunakan kata yang sudah sangat sistematik. Allah tidak menyeru kepada kita wabil walidaini khaira atau wabil walidaini ma'rufa. Karena ihsan di sini, walaupun jika diartikan sama dalam bahasa Indonesia itu baik, namun memiliki makna ketika kita berlaku ihsan adalah kita membalas kebaikan orang lain melebihi dari kebaikan yang kita dapatkan. Dan Allah memerintahkan kepada kita wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan membalas kebaikan mereka melebihi dari kebaikan yang sudah mereka berikan, walaupun pada hakikatnya tak akan pernah bisa. Satu contoh sederhana saja, apakah kita bisa membalas kebaikan ibu kita ketika kita di kandungannya selama 9 bulan? Maka tak akan pernah bisa membalasnya. Namun Allah tetap memberikan dorongan, motivasi kepada kita untuk bisa kita selalu membalas kebaikan orang lain, wabil khusus orang tua kita, dengan kebaikan yang jauh lebih banyak dari kebaikan yang kita terima. Dan begitu pun dalam bulan Ramadan, orang begitu sikap sekali dalam berbuat kebaikan. Dan jika ada kebaikan yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita, dari orang terdekat kita, dari rekan kerja kita, tetangga kita, mari kita memiliki semangat dan memiliki sikap untuk bisa membalas kebaikan-kebaikan tersebut melebihi dari kebaikan yang kita terima. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ketika orang ini sudah khair, memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik, orang ini sudah menjadi orang yang ma'ruf, menegakkan kebaikan, syariat, peraturan, hukum dalam dirinya dengan baik, lalu menyeru untuk orang lain, dan dia adalah orang yang ihsan, memiliki sikap membalas kebaikan orang-orang sekitarnya melebihi dari kebaikan yang ia terima. Jika ketiga hal ini, semangat Ramadan, nilai Ramadan berkumpul dalam dirinya, maka dia adalah orang-orang yang soleh.
Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di Ramadan kali ini kita semakin punya pemahaman dan pengetahuan yang jelas. Kita punya target, kita punya goals bahwa Ramadan kali ini kita harus menjadi orang yang khair, menjadi orang yang ma'ruf, dan menjadi orang yang ihsan. Dan begitu terus kita ulang setiap tahunnya. Semoga Ramadan kali ini bisa lebih bermakna, bisa lebih memberikan dampak yang positif, lebih khusus dampak positif kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kualitas hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, dengan kita memberikan kebaikan, menjadi orang baik, dan orang-orang sekitar kita merasakan kebaikan yang sudah kita berikan. Dan semoga Allah berikan kita semua kekuatan dan menyampaikan umur kita untuk bisa terus menjalankan Ramadan sebanyak mungkin sampai akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafii 'asr. Innal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adada ma khatabi al-mubukhatabi falamahu asal kitabu wa radallahumma